Oke, jumpa lagi dengan Kartos. Selamat datang di channel Kartos. Kali ini Kartos mau unboxing dan review. Di sini sudah ada Hot Wheels Premium Fast and Furious. Seperti apa detailnya? Langsung aja, let's go. Waktunya unboxing dan review. Oke, jadi langsung aja Kartos bakal unboxing dan review. Di sini sudah ada Hot Wheels Premium Fast and Furious ya. Ini dari seri Hot Wheels Premium Set Box ya. Dan seperti ini ya untuk detailing boxnya tuh ya. Nah ini dia. Di sini ada logo Hot Wheels Premium dan sini ada logo tulisan Fast and Furious ya. Dan seperti ini untuk detailing boxnya ya. Tuh, wow, keren banget nih, mantep banget ya. Nah, dan di seri Hot Wheels Premium ya Fast and Furious Set Box ini ya ada 5 casting mobil ya. Nah, seperti ini ya untuk detailing 5 casting mobil yang ada di dalam Hot Wheels Premium Set Box ini ya. Jadi Kartos bakal unboxing dan nanti kasih lihat untuk detail dari kelima casting Hot Wheels Premium yang ada di dalam set box ini. Oke, jadi langsung aja Kartos bakal unboxing. Kita langsung aja buka ya. Oke, jadi langsung aja ini udah Kartos unboxing, tinggal langsung aja kita buka seperti ini ya. Dan oke. 3, 2, 1. Ini dia isinya di dalam. Wow, keren banget nih. Mantep banget nih ya. Ada 5 casting Hot Wheels Premium yang keren banget nih, mantep banget. Oke, langsung aja Kartos akan review untuk detail dari kelima item Hot Wheels yang ada di dalam box ini ya, dari seri Hot Wheels Premium Fast and Furious. Oke, langsung aja. Oke, langsung aja yang pertama di sini ada casting Hot Wheels Premium dengan casting mobil 70 Seville SS ya. Nah, seperti ini untuk detailing casting mobilnya tuh ya. Wow, keren banget nih, mantep banget. Dengan warna bodi mobilnya tuh warna merah seperti ini ya. Nah, ini dia. Oke, langsung aja Kartos akan bahas untuk detailingnya. Seperti ini untuk detailing di bagian depannya tuh ya. Nah, detailing di bagian depannya seperti ini, ada detailing lampunya. Tuh, keren banget, mantep banget. Dan ada tulisan SS di sini ya. Dan seperti ini untuk detailing di bagian depannya tuh ya. Detailing lampunya ada. Dan di bagian bawahnya sini tuh warnanya krom seperti ini ya. Di bagian bempernya tuh, wah keren banget nih, mantep banget. Nah, ini untuk detailing di bagian depannya seperti ini ya. Di sini ada livery ya, garis warna hitam. Ya, dua seperti ini ya. Di bagian cup depannya seperti ini. Oke, dan kita lanjut lagi di bagian sisi sampingnya lagi seperti ini ya. Nah, di bagian sisi sampingnya seperti ini ya. Untuk detailing bodi mobilnya itu warna merah seperti ini. Dan seperti ini untuk detailing velgnya tuh ya. Velgnya itu warna chrome ya. Wow, keren banget, mantap banget. Detailnya cakep. Dan tentu saja kalau Hot Wheels Premium udah menggunakan ban karet seperti ini ya. Tuh. Ini dia untuk detailing di bagian sisi sampingnya. Ya, di bagian sininya itu tidak ada detailing spionnya. Tapi di bagian sisi sampingnya sini tuh ada ya. Detailing spionnya, jadi spionnya cuma satu doang nih untuk detailing dari casting Hot Wheels Premium ya 70 Seville SS ini ya. Nah, ini dia untuk detailing di bagian sisi sampingnya lagi seperti ini ya. Tuh, ada tulisan livery SS ya di sini tuh ya. Wow, keren banget, mantap banget. Kita lanjut lagi di bagian detailing belakangnya seperti ini ya. Ini detailing di bagian belakangnya seperti ini, ada detailing lampunya. Tuh, ada detailing plat nomornya juga di bagian belakangnya dan ada tulisan juga SS di bagian belakangnya tuh ya. Nah, ini detailing di bagian belakangnya juga ada livery garis warna hitam seperti ini ya. Tuh, keren banget nih, mantep banget ya. Nah, jadi seperti ini ya untuk detailing di bagian base-nya ya. Tuh, oke. Oke, jadi langsung aja ini yang pertama untuk detail dari casting Hot Wheels Premium ya. Fast and Furious, ini dengan casting mobil 70 Seville SS. Wow, keren banget nih, mantep banget. Oke, kita lanjut lagi yang kedua. Yang kedua di sini ada ini dia. Oke, langsung aja ini dia ada casting Hot Wheels ya. Premium dengan casting mobil Nissan Skyline GT-R R34. Wow, keren banget nih. Mantap banget ya. Nah, seperti ini untuk detailing dari casting Hot Wheels Nissan Skyline GT-R R34 ya. Fast and Furious. Wow, ini dia untuk detail-detailnya. Oke, jadi langsung aja Kartos akan bahas untuk detailingnya. Di bagian depannya seperti ini ya untuk detailingnya tuh ya. Ada detailing lampunya juga seperti ini. Wow, keren banget nih, mantap banget. Cakep ya detailingnya di bagian depannya seperti ini. Tuh, mantap ya. Ini dia untuk detailing di bagian depannya. Nah, ini dia detailing di bagian depannya seperti ini. Ada detailing lampunya. Ini dengan warna bodi mobilnya itu warna biru ya. Wow, cakep banget nih warna birunya ya. Oke, dan untuk detailing di bagian sisi sampingnya seperti ini ya.
Tuh, detailing di bagian sisi sampingnya seperti ini ya. Detailing warna bodi mobilnya itu warna biru seperti ini. Tuh, keren banget, mantap banget. Dan detailing velgnya tuh seperti ini. Nah, ini dia untuk detailing velgnya tuh ya. Oke, ini dia untuk detailing velgnya seperti ini tuh ya. Velgnya tuh warna grey ya, warna abu-abu ya. Dan udah menggunakan ban karet karena ini adalah Hot Wheels Premium ya. Oke, ini dia detailing di bagian sisi sampingnya seperti ini ya. Simple aja dengan warna body mobilnya itu warna biru. Dan ini dia untuk detail-detail dari casting Hot Wheels Nissan Skyline GT-R R34 ya. Oke, kita lanjut lagi di bagian detailing belakangnya seperti ini tuh ya. Tuh, keren banget nih, mantap banget. Ada detailing lampunya seperti ini ya. Wow, mantap ya. Dan ada detailing spoilernya ya. Di bagian belakangnya seperti ini tuh ya. Keren banget, mantap banget. Ini detailing lampunya seperti ini ya. Tuh, cakep banget nih, mantap banget. Jadi seperti ini ya untuk detail-detail dari casting Hot Wheels Premium ya. Fast and Furious dengan casting mobil Nissan Skyline GT-R R34. Wow, keren banget nih, mantap banget. Oke, lanjut lagi yang ketiga, ini dia ada casting Hot Wheels dengan casting mobil Lincoln Hypersport. Nah, ini dia dari seri Hot Wheels Premium Fast and Furious ya. Wow, keren banget nih, mantap banget. Dengan warna bodi mobilnya itu warna merah ya. Tuh, seperti ini detailingnya ya. Wih, cakep banget nih, mantap banget nih ya. Ini dia casting dari Hot Wheels Premium dengan casting mobil Lincoln Hypersport ya. Oke, jadi langsung aja kartu akan bahas untuk detailnya seperti ini. Detailing di bagian depannya seperti ini ya. Ada detailing lampunya. Wih, mantap banget nih ya untuk detailing di bagian depannya seperti ini tuh. Wow, cakep banget, mantap banget. Ini dia untuk detailing di bagian depannya. Kita lanjut lagi di bagian detailing sisi sampingnya seperti ini ya. Tuh, ini detailingnya tuh. Di bagian sisi sampingnya dengan warna bodi mobilnya itu warna merah. Dan ini bentuk mobilnya keren banget nih, mantap banget nih ya. Ini ada detailing spionnya juga seperti ini. Tuh, cakep nih ya. Dan seperti ini untuk detailing ban sama velgnya tuh ya. Bannya udah menggunakan ban karet dan detailing velgnya seperti ini tuh. Velgnya tuh warna hitam. Detailnya cakep banget nih, mantap banget. Oke, kita lanjut lagi detailing di bagian belakangnya seperti ini ya. Tuh. Wow, keren banget nih, mantap banget ya. Ini detailing di bagian belakangnya seperti ini. Dan ini detailing di bagian sisi sampingnya lagi ya. Nah, ini dia untuk detail-detail dari casting Hot Wheels Premium dengan casting mobil Lincoln Hypersport. Wow, mantap banget nih. Oke. Oke, lanjut lagi yang keempat. Oke, langsung aja ini dia ada casting Hot Wheels Premium Fast and Furious dengan casting mobil 19 Jeep Grand Cherokee ya. Nah, ini dia untuk detail-detailnya tuh. Wih, mantep banget nih ya untuk detail dari casting Hot Wheels Premium 19 Jeep Cherokee ini ya. Ini dengan warna bodi mobilnya tuh warna grey ya. Tuh, cakep banget nih, mantep banget. Oke, seperti ini untuk detailing di bagian depannya ya. Tuh, keren banget, mantep banget. Ada detailing lampunya seperti ini ya. Dan seperti ini ya untuk detail-detail di bagian depannya tuh. Mantep banget nih ya. Nah, ini dia di bagian atasnya sini tuh ada detailing sunroofnya ya. Tuh, mantep ya. Jadi terlihat ya interior di bagian dalamnya tuh ya. Wow, keren banget nih, mantep banget nih ya. Oke, kita lanjut lagi di bagian sisi sampingnya seperti ini ya. Tuh, ini ada detailing velgnya seperti ini sama bannya. Tuh, keren banget, mantep banget. Detailing velgnya tuh warna hitam. Oke, detailing di bagian sisi sampingnya seperti ini ya. Simple aja dengan warna body mobilnya itu warna grey ya. Tuh, dan warnanya mengkilat seperti ini tuh. Cakep banget, mantep banget. Ini ada detailing spionnya juga seperti ini ya. Dan kita lanjut lagi detailing di bagian belakangnya seperti ini tuh. Ada detailing lampunya juga seperti ini ya. Tuh, keren banget nih, mantep banget nih ya. Dan detailing kacanya seperti ini tuh ya. Terlihat jelas ya interior di bagian dalamnya tuh. Wow, keren banget nih, mantep banget nih ya. Ada detailing spionnya juga seperti ini. Dan oke,
Oke, lanjut lagi, ini dia dari seri Hot Wheels Premium ya, Fast and Reuse ya. Box set ini ada casting, ini dia. Ada casting Hot Wheels 2021 Toyota GR Supra ya. Wow, keren banget nih, mantep banget. Dan seperti ini untuk detailing dari casting Hot Wheels ya, 2021 Toyota Supra ini ya. Nah, ini dia ya untuk detailing casting mobilnya tuh ya. Warna body mobilnya tuh warna orange ya. Dan ada livery garis warna hitam seperti ini ya. Di bagian sisi sampingnya seperti ini. Dan ada detailing spionnya juga seperti ini. Di bagian detailing sampingnya tuh ya. Wow, keren banget, mantep banget. Dan seperti ini untuk detailing ban sama velgnya ya. Tuh, keren banget, mantep banget. Dan ini untuk detailing di bagian depannya seperti ini ya. Tuh. Nah, ini dia ada detailing lampunya seperti ini. Wih, keren banget nih, mantep banget nih ya. Oke, ini dia untuk detailing-detailing di bagian depannya seperti ini ya. Nah, dan di bagian depannya juga ada livery garis warna hitam seperti ini ya. Tuh, sama di bagian kap depannya tuh ada cat warna hitam juga seperti ini ya. Berpadu dengan warna body mobil itu warna orange seperti ini tuh. Jadi tampilannya makin keren banget nih, mantep banget nih ya. Oke, dan ini dia untuk detailing di bagian belakangnya seperti ini ya. Tuh, ada detailing lampunya juga dan ada tulisan Supra ya di bagian belakangnya sini tuh detailingnya. Tuh, ini detailing di bagian belakangnya seperti ini ya. Ada detailing lampunya dan ini dia untuk detail-detail dari casting Hot Wheels 2021 Toyota GR Supra ya. Tuh, keren banget nih, mantep banget. Oke. Oke, teman-teman, jadi seperti itu ya untuk unboxing dan review untuk Hot Wheels Premium Fast and Furious yang keren banget, mantep banget. Dan seperti itu ya untuk detail-detail dari kelima casting mobil yang keren banget nih, mantep banget. Terima kasih yang udah nonton, ini keren banget, mantep banget. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Oke, mantap.